Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau injeksi ya teman-teman ya, lewat vena teman-teman sambil duduk nih pasiennya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi buat teman-teman yang bukan tenaga medis ya, jangan melakukan injeksi sembarangan gitu ya teman-teman ya, karena reaksi alergi akan bisa timbul dan reaksinya tiap orang pun akan berbeda-beda ya. Teman-teman boleh melakukan injeksi kalau udah dapat mandat dari dokter teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini gue cuman menunjukkan ya cara injeksi sambil duduk. Sebenarnya teman-teman ya, sambil duduk ini agak susah sebenarnya ya, lebih baik untuk injeksi itu sambil tiduran, pasiennya akan lebih mudah. Nah, di sini memang venanya kelihatan ya, cuman karena si babe ini usianya itu di atas 60 tahun teman-teman ya, walaupun nongol itu akan agak keras ya. Caranya gimana nginjeksi supaya venanya gak lari-larian, karena kalau venanya keras lari-lari pas kita tusuk itu biasanya venanya lari-lari. Jadi caranya kulit bagian bawah tuh, lihat jempol gue ya, nah itu nahan bagian kulit sebelah situ, nah supaya gak kemana-mana. Nah tuh, langsung gue aspirasi. Setelah gue aspirasi, baru pas gue aspirasi ternyata keluar darah ya, berarti itu udah tepat masuknya ya. Nah, kalau udah tepat ya udah tinggal gue dorong obatnya pelan-pelan gitu teman-teman. Pokoknya intinya ini harus sesuai dengan instruksi dokter ya teman-teman ya, gitu. Itu teman-teman bisa lihat ya, udah kalau udah masuk obatnya, siapin alcohol swab ya, tahan dulu alkohol swabnya, tarik jarumnya baru tekan. Oke, nah kayak gitu teman-teman ya. Makasih buat yang udah ngikutin daily vlog gua hari ini, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.